ada cerita arca itu jatuh di sungai, terus dinaikkan sama warga sekitar sini, namanya sudah berapa kali tidak bisa naik, tapi tahu-tahu sudah naik sendiri di atas. Awalnya saya awam terhadap apa cagar budaya ini, awam. Terus setelah saya ke sini pertama kali tertarik dengan ini, kebetulan ada lomba menulis juga, jadi saya tertarik untuk mengangkat asal usul atau awalnya ditemukannya candi ini. Nah, setelah itu saya mengajukan istilahnya surat izin untuk observasi dan penelitian ke sekolah yang ditujukan ke BPJP ya. Dari sana di BPJP dapat surat balasan, sehingga untuk tanggal 10 Desember kemarin saya menindaklanjuti ke sana dan bisa meminjam buku-buku literatur di sana. Akhirnya saya baca. Nah, yang unik itu ternyata di Blitar banyak, yang pertama peninggalan bersejarahnya banyak, terus potensi wisatanya juga menarik. Ini candi utama apa? Yang candi utama yang di sebelah sana. Oh, di sana. Candi pertama, kedua, ketiga ini yang keempat. Kita lihat ke sana. Jadi sebelum ekskavasi tahap yang kelima ini, ya, dulunya angka tahun itu sudah diketahui sebetulnya, Mas. Sudah, yang paling bawah itu sudah. Di arca Dwarapala. Iya, arca Dwarapala. Di lapiknya. Iya, di lapiknya. Dua-duanya apa satu? Satu. Yang sebelah. Yang sebelah selatan sekarang. Tadinya selatan. Kan ada di luar pagar. Uh-huh. Ada tanggal 2 Mei tahun 2019 kemarin dipindah masuk. Oh, semula di bawah, iya. Karena longsor mungkin? Tidak, itu sudah dari lamanya dari situ, tapi kemungkinan itu longsornya tahun berapa nggak tahu. Karena dulu menurut ceritanya orang-orang yang sudah lama di sini itu ada cerita arca itu jatuh di sungai. Terus dinaikkan sama warga sekitar sini, namanya sudah berapa kali tidak bisa naik. Tapi tahu-tahu sudah naik sendiri di atas. Menghadap ke utara.